Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizah Hashim dari Batu Pahat, Johor. Saya merupakan bekas salah sebuah syarikat telekomunikasi yang berpejabat di Batu Pahat dan baru meninggalkan jawatan itu lebih kurang 5 tahun yang lalu. Mula-mula saya meletak jawatan, saya memang tak ada terfikir untuk nak buat apa-apa dulu. Mungkin kerana tension dengan kerja, saya ambil tindakan untuk berhenti kerja. Tapi suami saya adalah buatkan satu lesen untuk saya buat sikit construction dan alhamdulillah saya boleh jalankan dalam 2-3 tahun selepas tu. Tapi mungkin tak berapa sesuai dengan jiwa saya kerja tu dan kena terpaksa. Tapi lama kelamaan macam tak boleh nak berapa lancarlah perjalanan tu. Jadi saya selalu terfikir apa bisnes alternatif lain saya nak buat untuk merubah hidup saya. Memang saya terfikir nak berubah, tapi saya tak tahu macam mana. Mungkin saya suka habiskan masa dengan duit saya yang ada masa saya berhenti tu. Lama-lama benda tu membuat saya boring sendiri. Saya selalu tengok Dr. Azizah ni dekat media, dekat TV, dekat surat khabar. Tapi mungkin tak ada satu-satu suntikan untuk saya menghadiri ke kelas tu. Sehingga satu hari, kakak saya mempelawa saya untuk menghadiri kelas Dr. Azizan di MITC Melaka. Macam dia tahu-tahu, saya memang teringin sangat nak masuk kelas tu. Tapi saya tak ada semangat, macam tak ada tarikan. Tapi bila kakak saya tanya, saya terus jawab ya. Dan saya bermula kelas pertama Dr. Azizan di situ. Dan saya telah mendapat satu suntikan dan banyak ilmu, banyak kejayaan dan bakat ni yang saya terpendam, yang saya rasa saya selama ni fikir saya boleh buat benda tu. Di situ juga saya dapat offer, saya dapat tahu ada kelas Advanced Marketing Power. Dia buat di Kuala Lumpur. Saya tanpa fikir panjang, tanpa bertanya sesiapa lagi, saya terus sign up dan saya menghadiri kelas Advanced Marketing Power tu di Kuala Lumpur pula pada 28 Oktober sehingga 30 Oktober. Okey, ikutan dari kelas Dr. Azizan di Melaka, saya hadiri di Kuala Lumpur pula, saya dapat lebih banyak lagi idea dan suntikan untuk saya menceburkan diri dalam satu bidang bisnes yang lain yang saya rasa ada potensi kerana saya banyak ilmu yang saya dapat dalam kelas tu. Saya tahu macam mana strategi untuk berjaya. Doktor banyak bagi saya bimbingan, semangat, cara-cara nak bertindak, cara-cara macam mana nak mengembangkan perniagaan, bukan saja pada orang yang dah ada bisnes, pada orang yang tak ada modal, yang modal kecil tapi mereka ingin berjaya. Semuanya ada cara untuk mengatasi. Tak ada masalah yang tak dapat kita selesaikan sebenarnya, dan kita tak tahu selama ni kita ada kebolehan yang kita sendiri tak tahu rupanya. Semuanya ada jawapan di kelas Dr. Azizan. Okey, kita tak perlu cakap banyak. Selepas tamat kelas Dr. Azizan ni, saya tak mau fikir panjang lagi. Saya tak nak tunggu lagi. Saya akan gunakan segala apa yang saya dapat dan saya akan terus bertindak dan terus mengubah hidup saya, keluarga saya dan seterusnya. Berjaya. Saya pasti saya kaya dan berjaya. Go.
Saya pasti selepas ini saya pasti kaya dan berjaya. Terima kasih.